Wah, bener-bener simple deh. Semua bahan-bahan yang Poppy sebutin tadi ada di rumah. Terus cara membuatnya gimana, Nak? Mama, Mama, Poppy mau cerita deh. Poppy mau cerita apa, sayang? Poppy lagi seneng banget karena Poppy bisa bikin Play-Doh sendiri. Ternyata bikinnya gampang banget loh. Oh iya? Hebat anak mama. Poppy belajar di mana bikin Play-Doh-nya? Jadi waktu kemarin Poppy ke rumah Melin, Poppy dan Melin buat Play-Doh bareng. Diajarin sama mama Melin. Poppy jadi pingin bikin lagi deh, Ma. Boleh dong, nanti yuk kita bikin lagi. Poppy masih inget nggak bahan-bahannya apa aja? Poppy ingat, bahan-bahannya Poppy ingat semuanya, soalnya itu semuanya bahan-bahannya gampang. Apa aja? Coba Poppy kasih tahu Mama, biar Mama juga tahu. Jadi nanti Mama bisa siapin deh bahan-bahannya. Kemarin bahan-bahannya itu tepung terigu, garam, terus minyak, dan air. Wah, bener-bener simple deh. Semua bahan-bahan yang Poppy sebutin tadi ada di rumah. Terus cara membuatnya gimana, Nak? Oh iya, Poppy lupa. Biar ada warna-warnanya, kemarin kata Mama Melin ditambahin pewarna buat kue. Kita punya nggak pewarna buat kue? Seingat Mama, kita masih punya deh pewarna makanan yang waktu itu sisa bikin cake. Jadi bahan-bahannya tadi tepung terigu, garam, air, minyak, dan pewarna. Atau masih ada lagi yang lain? Iya benar itu bahan-bahannya, Ma. Setelah itu cara membuatnya kata Mama Melin, pertama tepungnya dimasukin ke mangkok dulu, terus dikasih garam lalu diaduk-aduk deh garam dan tepungnya. Air, minyak, dan pewarna yang tadi Poppy sebutin untuk apa, Nak? Oh iya, air, minyak, dan pewarna dijadikan satu, lalu dicampur dengan tepung dan garam. Terus diaduk-aduk kayak bikin kue, jadi deh Play-Doh-nya. Poppy sama Melin seneng banget waktu ngaduk-ngaduk adonannya, Ma. Kayak waktu kita bikin cake, Ma. Wah, Mama jadi kebayang gimana proses membuatnya. Nanti kita bikin di hari Sabtu, yuk. Poppy nanti ajak Melin dan mamanya untuk main di rumah. Jadi kita playdate deh bikin Play-Doh-nya di rumah. Asik, Poppy jadi nggak sabar. Poppy pingin bikin Play-Doh-nya warna-warni yang banyak banget. Iya, boleh. Nanti kita beli pewarnanya yang lebih banyak biar Poppy dan Melin punya doh dengan banyak warna. Tapi harus benar-benar dimainin ya nanti dohnya. Iya dong, Ma. Pasti Poppy mainin. Nanti Poppy juga pingin bikin olaf dari dohnya. Sama nanti Poppy pingin cetakin dohnya jadi bentuk-bentuk bunga biar bagus. Nah gitu dong. Dan jangan lupa pesan Mama, setelah bermain Poppy harus beresin mainannya sendiri dan cuci tangan ya. Oke Mama. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube pomama.com ya.